Masih dalam suasana Lebaran, di awal-awal masuk bekerja, Bupati Merangin menghadiri halal bihalal yang digelar Pasukan Kebersihan Kabupaten Merangin. Ini dilakukan Bupati agar pasukan Oren tetap semangat dalam menjaga dan membersihkan Kota Bangko. Kegiatan halal bihalal yang bertajuk silaturahim merupakan apresiasi yang luar biasa Bupati terhadap pasukan Oren. Di mana 2 tahun belakangan ini, Kabupaten Merangin selalu berhasil meraih adipura kota kecil terbersih. Alhamdulillah tahun kedua, formatnya pas, nah kita adipura 2014 ya, 14. Jadi, karena itu pada hari ini, saya sangat menyadari bahwa tidak mungkin adipura yang bisa kita raih ini, kota bersih yang kita capai ini, tidak akan bisa dicapai tanpa seluruh cucuran keringat kita semua. Selain itu, Bupati juga sangat memuji kinerja pasukan Oren, di mana mampu mengajak dan menghimbau masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan lingkungannya, tanpa harus tim kebersihan yang turun langsung membersihkan. Dari Merangin, Jeffrizal melaporkan.